apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kan kita hari ini akan memulai ibadah. Jadi kalian jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan Mars PTPA. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai infak pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkatilah agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah juga Kak Tia yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu firman-Mu kita. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi.
Nah adik-adik, hari ini Katia mau kenalin ke adik-adik salah satu nabi terbesar di Perjanjian Lama. Nabi? Nabi itu apa sih kak? Nabi itu adalah seorang yang mengumumkan pesan kepada kita manusia apa yang dipesankan Tuhan. Dan nabi ini bernama Nabi Yesaya adik-adik. Nabi Yesaya ini diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan dan mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat dan bisa hidup yang baik di hadapan Tuhan. Jadi, Nabi Yesaya ini benar-benar taat melakukan perintah Allah sehingga Allah menyertai kehidupannya adik-adik. Nah adik-adik, jadi tema pembacaan kita pada hari ini adalah taat. T-A-A-T, taat. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu gak ya apa itu taat? Nah, kalau belum tahu, kakak mau ajak adik-adik nonton cerita panggung boneka. Yuk kita saksikan. Ada seorang anak bernama Vito. Vito sudah sekolah seperti adik-adik. Vito juga sekolah dari hari Senin sampai Jumat. Bahkan hari Sabtu juga dia sekolah. Suatu pagi di hari Minggu, Vito, Vito, ayo bangun nak, siap-siap mau mengikuti IMPA. Vito sudah mendengarkan suara mamanya adik-adik, tapi Vito masih malas mau bangun, lalu dia tidur lagi. Vito, Vito, ayo bangun nak, siap-siap mau mengikuti IMPA. Vito sudah mendengarkan suara mamanya adik-adik, tapi Vito masih malas mau bangun, dan dia malah tidur lagi. Vito, 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 ayo bangun, sudah mau terlambat loh ini. Mami ini kenapa sih harus bangun pagi? Udah dari Senin sampai Jumat aku bangun pagi, ini kan hari Minggu, hari libur, ngantuk, pengen tidur, kenapa sih harus IMPA? Melihat Vito yang masih malas mau bangun, mamanya menjadi kesal dan suaranya makin kencang adik-adik. Vito, Vito, ayo bangun! Vito pun kaget dan terbangun. Vito kesal sekali dan berkata, aku tidak mau IMPA. Mamanya yang mendengar hal itu menjadi sedih adik-adik. Vito pun tiba-tiba langsung bangun dan keluar dari kamar. Dia malah pergi ke rumah temannya yang adalah tetangga di sebelah rumahnya bernama Fanny. Hai Fanny, main yuk. Gak bisa Vito, aku lagi bantu mama bersih-bersih. Terus habis itu mau IMPA kan? Ini hari Minggu loh. Kamu gak IMPA? Gak mau. Loh kenapa? Aku lagi kesal nih, karena mama bangunin aku. Ini kan hari Minggu, hari libur, aku masih pengen tidur. Kamu tuh gak boleh seperti itu loh Vito. Kamu tuh harus menghormati orang tuamu dan mendengarkan nasihat orang tuamu. Ini tuh hari Minggu, memang sih hari libur, tapi ini adalah waktunya kita untuk ibadah. Tuhan sudah menjaga kita loh, jadi kita sebagai anak Tuhan harus taat. Fanny memberi nasihat kepada Vito agar Vito mau taat mendengarkan nasihat orang tuanya. Vito pun lalu pulang ke rumah dengan rasa bersalah dan merasa apa yang dikatakan Fanny adalah benar. Ma, maafin Vito ya. Vito janji mau dengar-dengaran sama Mama. Iya Vito, Mama maafin kok. Yang penting Vito jangan ngulangin yang tadi ya. Nah, sekarang Vito siap-siap dulu, kan kita mau IMPA. Iya, Ma.
Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Sampai di sini, pasti adik-adik di rumah sudah mengerti kan apa itu taat? Nah, taat itu berarti adik-adik mau patuh mendengarkan nasihat orang tua. Karena dengan mendengarkan nasihat orang tua, sama saja dengan adik-adik mendengar atau taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak punya gambar ilustrasi terakhir nih buat adik-adik. Ada tiga anak ini sudah diberi perintah oleh orang tuanya untuk gak boleh makan permen. Nah, karena kenapa adik-adik? Karena kan kalau permen itu nanti kalau dimakan sama anak-anak nanti giginya sakit kan? Nah, anak yang pertama nih adik-adik. Anak yang pertama bilang gini, "Ah, aku mau makan aja, ini kan kesukaanku. Masa permen aja gak boleh dimakan?" Anak yang satu melanggar perintah orang tuanya adik-adik. Nah, kalau anak yang kedua gimana? Nah, anak yang kedua, dia bilang begini, "Benar juga sih, permen ini bisa bikin gigi aku sakit. Tapi kalau aku makan, nanti mama papaku marah sama aku. Bahkan nanti aku dihukum." Nah, anak yang kedua, dia menaati perintah orang tuanya, tapi karena takut dihukum adik-adik. Nah, bagaimana dengan anak yang ketiga? Nah, anak yang ketiga bilang begini adik-adik, "Aku tahu nasihat orang tuaku baik untukku. Mereka melarangku makan permen karena gak mau gigiku sakit. Mereka punya maksud baik untuk diriku dan aku mau taat kepada mereka." Nah adik-adik, taat perintah Tuhan bukan karena adik-adik takut dihukum, tapi karena adik-adik mengasihi Tuhan yang sudah memelihara, menjaga, dan menyertai hidup adik-adik. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau dengar-dengaran dan melakukan perintah Tuhan seperti Nabi Yesaya? Kakak yakin pasti adik-adik semuanya mau taat melakukan perintah Tuhan seperti Nabi Yesaya kan? Nah adik-adik, perintah Tuhan itu seperti apa ya adik-adik? Nah contohnya nih, misalnya adik-adik harus mau mendengarkan nasihat orang tua, membantu teman yang butuh pertolongan, tekun dan rajin mengikuti infak. Begitu juga dengan kakak Tia, sebagai kakak layan, kakak harus sabar, mendidik, dan melayani adik-adik. Jadi adik-adik, mulai sekarang, mari kita menjadi anak-anak yang mau taat, setia, dengan rendah hati, mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan pasti akan selalu menyertai kehidupan adik-adik semuanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang mari kita menyanyikan lagu taat. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga kami boleh sehat sampai pada saat ini. Yang Bapa di surga, walaupun kami hanya beribadah secara online pada hari ini, tapi kami berterima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi ya Bapa dapat boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang di rumah. Kiranya Engkau selalu memberkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan dalam pendidikan mereka dan juga masa depan mereka. Ya
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami yang mungkin sedang berulang tahun, agar kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak yang berguna. Begitu juga kami berdoa untuk adik-adik klien kami yang mungkin sedang sakit, agar kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik klien kami ya Bapa, agar kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran ya Tuhan, agar mereka boleh mendidik adik-adik klien kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, agar kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, agar boleh selalu aman, damai dan tentram. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, agar kiranya Engkau selalu memberkati mereka ya Tuhan. Berikanlah pertolongan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, agar apapun keputusan yang mereka ambil ya Bapa, itu semua terbaik untuk masyarakat dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja GPIB Bukit Sion ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati semua pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan semua juga untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk para medis, perawat serta dokter yang menangani COVID-19 ini ya Tuhan, agar kiranya Engkau selalu berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan, agar mereka boleh menangani dengan sabar para pasien-pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, pandemi ini pasti akan berlalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Thank you.
kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai ibadah kami boleh selesai dengan baik. Lindungi kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.